Walaqad taraknaha, dan kami tinggalkan. Taraknaha, ha ni balik kepada siapa? Allah tak tulis kapal, tapi diterjemahkan batra itu. Batra itu ayat, suatu tanda. Suatu tanda batra itu. Tapi kebanyakan ulama tafsir, tafsir yang asal, kami jadikan akibat itu. Banjir itu, banjir itu sebagai ayatan. Pernah tak banjir macam Nabi Nuh ya, zaman? Tak pernah. Tak pernah. Satu kali, first and the last time Nabi Nuh dalam sekali dia banjir macam kita habis semua. Ada yang kata satu dunia, ada yang kata satu dunia banjir. Pasal orang yang beriman tu yang di atas batera dia. Yang lain semua Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Itu pada asalnya ini tafsiran. Tafsiran kebanyakan ulama, ha itu balik kepada akibat ataupun siksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan. Dekat banjir itulah sebagai satu penyakit. Tapi ada juga ulama yang tafsirkan ha itu, hanya itu ha balik kepada batera itu. Kapal itu ataupun bateri itu sebagai satu pengajaran. Dan bateri itu dah tak ada lagi. Zaman diturunkan ayat ini, bateri itu dah tak ada lagi. Takkan bukan itu maksudnya. Dan bagaimana dia menyelamatkan orang yang beriman, bagaimana sebuah bateri yang Allah ikat daripada papan-papan dia, daripada papan-papan yang dibina dia boleh selamat. Itu sebagai satu tanda macam mukjizat lah. Itu macam mukjizat. Fahal min muntakir, maka adakah orang yang mahu beringat mengambil pengajaran? Fakaifa, pengajaran dia apa? Fakaifa kana adabi wa nudur, bagaimana dahsyatnya. Kaifa, bagaimana dahsyatnya adabi, adab aku. Aku ni Allah Subhanahu Wa Taala, wan nudur, dan amaran aku, kesan daripada amaran aku. Allah Subhanahu Wa Taala dah beri kepada kaum Nabi Nuh warning, 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 tak dengar, maka diturun azab siksaan. Agaknya habis dia stop ke azab tu? Kalau dia kena banjir satu hari semua mati, berhenti ke? Ha? Lepas tu mereka semua mati, mati continue dengan azab apa? Azab alam kubur. Azab di alam barzah. Kalau sekarang tahun kita ni 2022 ni, dengan tahun Nabi Nuh, dah berapa lama ni mereka kena azab ni? Tak tahu berapa lama. Kalau zaman Rasulullah SAW je dah 1400 tahun. Kalau Abu Jahal tu dia kena azab di dalam alam barzah tu, agaknya berapa dah? 1500 tahun dah dia dia azab. Lagi lama lagi dia hidup. Dia hidup berapa tahun saja, tapi dia azab ribuan tahun. Jadi dia kena azab di dunia, lepas tu diteruskan lagi di alam barzah. Belum stop lagi, bila hari kiamat terus lagi azab. Ya Allah. Jadi azab dia non-stop. Ini tak takut ke? Kalau kita mati, kita mati dan kita diazab dalam neraka, dalam kubur dah diazab, bangkit kubur, continue lagi diazab lagi. Sebab itu kita mohon perlindungan daripada azab al-qabr, daripada azab kubur, dan azab fitnah, azab api neraka. Kalau kena je, that's it lah. Orang-orang tu diazab, dia mati dalam sul khatimah, mati dalam keadaan dia tak solat, dia tak itu, mati pula, kena azab pula. Dia stop ke tak stop? Berterusan dia. Menyesal betul. Tuan-tuan bayangkan kalau ada kawan-kawan kita yang dah meninggal, bagaimana keadaan mereka sekarang ini? Bagaimana keadaan mereka? Kita tak tahu. Tapi kalau orang-orang yang soleh tu, kita ingat mudah-mudahan mereka tu di dalam syurga, dalam penuh kenikmatan, itu aman di sana. Tapi bagaimana orang yang tak beramal, benda tak nak taat kepada Allah SWT, bagaimana? Bagaimana azab mereka? Dan Allah dah bagi warning kepada mereka. Dan kemudian kita sudahi dengan ayat walaqad yassarna al-Quran, dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran. Al-Quran Allah mudahkan.
Ini siapa yang kata yang menurunkan Al-Quran? Itu Allah yang menurunkan Al-Quran sendiri yang cakap. Kami telah mudahkan Al-Quran. Untuk mudah dari sudut apa? Apa yang spek? Satu, baca. Baca Al-Quran. Semua orang boleh baca Al-Quran. Jangan aku berbual, aku tak boleh. Orang lain boleh, aku tak boleh. Aku begini, tak boleh. Tak ada. Allah sendiri cakap Allah dah mudahkan. Macam mana pun kalau orang tu nak belajar baca Al-Quran, dia boleh membaca Al-Quran. Macam mana orang tu dia boleh baca. Satu, mudah untuk dibaca. Kemudian mudah pula untuk dihafal. Al-Quran ni bila baca tadi ya, orang yang baca ni dia daripada negeri apa pun, kalau kita dengar bacaan dia sama dengan orang Arab yang dibaca. Sama tak? Sama. Kita punya bacaan Al-Quran, kita punya bacaan Al-Fatihah, letak orang Arab, sama tak? Sama je. Sama tak? Dia punya bacaan. Itu mukjizat Al-Quran. Mudah sangat. Mudah sangat. Kita macam mana belajar bahasa Inggeris, nak cakap macam orang Inggeris pun boleh. Keluar apa? Belajar punya lah orang yang kau pun. Tak boleh. Dengar je, ini confirm Melayu punya. Ini confirm orang Melayu cakap Inggeris punya. Tak boleh. Macam mana nak imitate, macam mana nak style masa ni. Tapi Al-Quran biasa dia. Malah orang Melayu, orang baru ni, saya tengok orang Filipin, dia menang satu tahfiznya tu. Allahuakbar, dia tengok. Orang Arab pun tengok, orang Filipin baca Al-Quran. Dan suara betul tu macam orang Arab. Padahal dia orang Filipin saja. Jadi itu mudah. Allah mudahkan itu untuk menyebut. Al-Quran ni mudah sangat. Makhraj dia apa semua. Rugilah kalau kita tak belajar. Kemudian kedua untuk dihafal. Mudah sangat untuk dihafal. Sehingga kan ada orang hafal 30 juz. Yang hafal 30 juz tak lupa lah. Kalau hafal 30 juz lupa lah. Dia hafal terusan. Bayangkan 30 juz hafal dah melekat, tak lupa. Mudah untuk dihafal. Dan mudah-mudah untuk difahami. Untuk kita belajar Al-Quran ni mudah sangat. Untuk kita tadabbur, untuk kita mengkaji Al-Quran, untuk kita mengambil pelajarannya. Semua sekali Allah dah mudahkan Al-Quran ini dizikri untuk dijadikan peringatan dan pengajaran. Al-Quran ini fahal min muddakir. Asalnya muddakir, muddakir. Maka ada tak orang yang mahu mengambil pelajaran dia, peringatan dia. Jadi Al-Quran ni bukan untuk dihafal saja, bukan untuk dibaca saja. Walaupun Allah mudahkan untuk dihafal, dibaca, tapi untuk diambil pelajaran dia, untuk dijadikan dia peringatan. Peringatan bila kita baca Al-Quran, kita diingatkan. Tadi kita mula pukul apa? 7:30. 7:30 apa kita diingatkan? Macam mana? Kita diingatkan tentang apa? Baru ni ayat-ayat ni. Bagian satu. Kita diingatkan tentang apa? Nabi. Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Duduk sekejap aja, kita ingat. Kita boleh ingat. Tak tahu lah tuan-tuan ingat ke tidak. Balik je kita ingat. Khutbah singkat lagi singkat lagi kadang daripada itu. Balik khutbah tentang apa? Alamak, aku pun lupa lah. Al-Quran tak? Al-Quran mudah je. Tuan-tuan duduk kelas tafsir, duduk kelas itu, dapat satu dua ayat je, kita akan ingat. Ingat tentang pelajaran dia. Jadi Al-Quran diturunkan untuk dan dijadikan apa? Zikir. Zikir, untuk dijadikan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dalam ayat-ayat yang ada, sesungguhnya kami telah menurunkan al-zikr. Al-zikra, itu Al-Quran. Al-Quran itu ingat. Ingatkan kita kepada apa? Semua perkara lah kita cakap. Bila baca Al-Quran ni, dia punya interesting dia. Dia tak ada chapter-chapter tu. Kalau kita baca buku kan, chapter ni cakap tentang ni, chapter ni. Kita baca Al-Quran, kita macam unexpected tau. Ayat apa yang aku akan baca kan, buku surat ni kan, kita dapat ayat tentang hari kiamat ke pun. Kadang ayat tentang cerita Nabi, kadang ayat tentang ini, kadang ayat tentang hukum.
Ajar-ajar gitu kan. Interesting dia Al-Quran tu. Dia tak ikut chapter-chapter. Nah, kalau kita beli buku sains ke apa ke, dia ada chapter ni, chapter 1, chapter 2, chapter ni, atau buku nama pun malas kita nak buka lagi. Dia daripada mula dengan Mubtada wa Khabar, kemudian chapter ni, chapter ni, chapter ni, chapter ni. Tapi Al-Quran ni, dia bila kita baca daripada Al-Fatihah sampai belakang, sampai belakang kita baca, kita dikejut-kejutkan dengan apa ni kita cakap, ayat-ayat dia yang berbagai ragam cara Allah SWT nak sampaikan message itu. End of the day, apa yang Allah nak sampaikan sebagai peringatan bagi kita tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Rasul-Rasul, tentang hari kiamat, tentang hukum-hukum, semuanya Allah sampaikan dalam satu kitab ni. Bila kita baca je, Masya Allah, kita dapat dia punya pengajaran dia. Jadi ingat tuan-tuan, jangan baca Quran catch no ball punya lah. Kita tak, apa pengajaran kau dapat, apa pengajaran kau dapat daripada baca Al-Quran? Allah, aku pun tak faham. Ni ada alasan tak sekarang ni dia, aku tak faham tak ni. Sekarang ada banyak terjemahan, baca je terjemahan. Orang Arab ni, orang Arab dia faham Al-Quran tak? Bila dia dengar orang Arab yang pergi sekolah punya lah, pergi sekolah tak dengar, dia tak faham. Orang Arab yang faham Al-Quran ni, kalau dia dengar Al-Quran itu sama macam kita baca terjemahan, dia pun tak faham secara mendalam. Tafsir dia tak faham. Mana ada orang Arab sekali dengar Al-Quran dia terus dia tahu tafsir dia. Melainkan dia ulama ke melihat. Dia pun orang biasa, orang Arab biasa, dia dengar Al-Quran macam kita baca terjemahan. Jadi dah mampal sama ke? Dia dengar Al-Quran dengan kita baca terjemahan dan semua dia, apa beza? Okay, kalau kita cakap qul huwallahu ahad, kita tanya orang Arab ni apa maknanya dia, dia akan katakanlah Allah itu Isa. Sama tak? Sama je. Cuma dia faham direct daripada bahasa, kita faham daripada terjemahan. Dengan itu saya kata tak ada reason pun, tak ada reason kita nak. Sekarang ni ada orang yang di apa ni, ditipu oleh syaitan. Buat apa nak baca terjemahan, kau ni tak faham Al-Quran, buat apa nak baca terjemahan. Nak teruslah baca Al-Quran tu daripada Arab dia. Sampai bila nak sampai? Saya pun tengok terjemahan juga. Kau cakap, ustaz boleh tak tanpa terjemahan pergi terjemahkan Al-Quran ni? Saya kata tak tahulah bila nak sampai stage itu kan. Sampai stage yang boleh terjemah Al-Quran terus secara langsung saja ambil Al-Quran tu, saya cakap tak tahulah sampai ke tidak stage itu. Tak ada pun, kita pun tengok terjemahan. Itu apa masalah? Okey, lepas tu kita tak faham lah ustaz terjemahan, ada tafsir tak? Di belakang tu tafsir berkasir tu, dalam website ada 10 tafsir. Satu website tu kita tekan satu ayat tu, dia bagi kita 10 kita tafsir. Mudah sangat. Saya yang pakai benda tu je, website tu je, 10 kita tafsir. Baca 10 kita tafsir tak faham, nak berapa? Nak bila tak faham, nak baca berapa? 100, 10 dah cukup kata-kata. Satu dah sampai 1-2 je kita dah malas aku nak baca lagi. Dah faham sangat tentang ayat ni. Jadi tak ada reason, tak ada alasan kita nak cakap Kita tak boleh faham Al-Quran ni. Allah dah mudahkan sekarang semua sekali. Tak faham lagi, YouTube tekan tafsir surah Al-Qamar ayat berapa ni? Ayat 12. Keluar ustaz Firanda lah, ustaz ni semua ada tafsir dia. Tekan je dengar. Apa lagi kita nak? Nak si budaya. Kalau tak nak belajar Al-Quran, tak nak hiraukan Al-Quran, tak nak beri perhatian kepada Al-Quran, apa ni, kita tahulah apa, faham apa yang akan terjadi pada kita nanti di akhirat. Mesti ada perasaan takut tu dah. Jangan tenteram je, aman je. Aku tinggalkan Al-Quran tak ada apa-apa, nanti di akhirat masuk syurga juga. Orang macam nak gila baca Al-Quran setiap hari, belajar Al-Quran, masih lagi takut. Imam Syafi'i ni yang hafal Al-Quran, yang baca Al-Quran, tak tahu berapa banyak kali, masih takut tentang siksa Allah. Awak rasa aman sekali, itu dibuai dengan angan-angan, ditipu oleh syaitan. Takut tuan-tuan, kalau perkara-perkara agama yang kita tak buat dan kita merasa aman,
kita merasa tenteram, itu adalah itu adalah wujudkan atau itu adalah tipu daya syaitan. Syaitan kata tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Kata keluarga zakat, belum keluar, tak ada lah, nanti dah tunggu. Zakat ni bila-bila boleh ni. Ini adalah, kita tak baca Quran hari ni, tak ada apa-apa lah. Satu hari je kau tak baca, bukan satu tahun. Tapi jangan tuan-tuan, kalau ada perkara-perkara agama ni yang kita rasa tenang saja, boleh meninggal. Bagaimana orang boleh meninggalkan solat? Bagaimana orang boleh meninggalkan solat? Jangan cakap orang-orang yang tak solat meninggalkan solat macam itu. Macam saya cakap, di Mekah, Madinah orang tinggalkan solat. Orang-orang kita pergi sana, jauh-jauh pergi Mekah, Madinah, tapi tak solat. Macam mana Syed? Sampai je, ini dah masuk Tuhan-Tuhan, cuman Tuhan solat. Alah, kita qada aja tempat hotel nanti. Sampai hotel qada aja. Ini saya cakap ni ajaran apa ni? Jauh-jauh datang pergi Madinah, lepas tu qada, tinggalkan solat macam gitu je. Macam nobody business lah, macam tak rasa bersalah. Bila nanti aku sampai Madinah nanti, hotel nanti, aku qada solat maghrib aku. Malaslah aku nak solat tempat ini, tempat ini, ya Allah. Macam mana ni? Dan rasa tenteram. Itulah sekali lagi ya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau seorang itu dia meninggalkan, amal dia meninggalkan, dia tak rasa takut dalam melakukan maksiat, maka itu adalah ciri orang-orang kafir. Ciri orang-orang kafir awal ni, ada sifat orang kafir dalam diri awal. Itu seorang itu yang melakukan maksiat, dia rasa aman, tenang saja. Dia tak solat, dia boleh pagi, dia boleh makan, minum, tak ada apa-apa. Ini dia ada kafir. Sebab itu saya kalau saya ingat kalau melakukan solat ni betul kafir lah. Betul ni kafir. Kafir tak ada? Kita pencur je. Kafir ke tidak? Nabi SAW cakap, Al-andu bainana bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Janji antara kita dengan mereka, orang-orang kafir itu adalah solat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan solat, faqad kafar, maka dia telah kafir lah. Ini hadis sahih ni, faqad kafar, dia telah kafir lah ni. Cuma ulama bisa berdapat, kafir satu cakap kafir benar-benar murtad, lagi satu cakap kafir nikmat. Tapi dua-dua pun Nabi guna perkataan kafir juga. Kafir. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah taala kita akan sambung lagi minggu depan. Aku lupa lihat. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.